Mau Korea lo nanti? Mau Korea ya? Kalau jadi seminar. Mau Kaudin? Kalau jadi seminar bulan September. Mau Korea apa tuh? Kalau nggak diundur. Oktober apa ya? Bulan lali. Apa-apa diundur. Apa-apa diundur sekarang soalnya. Emang ke Filipina nggak sombong? Kapan? Udah tulang kemarin. Nggak jadi. Karena lockdown. Boleh syarat mama nggak? Boleh ya. Mama. Paudin nggak karantina, Paudin? Mama. Boy mana? Ya, mama apa, takut Paudin? Lihat kamera. Rasanya apa rasanya coba? Mama lucu. Ini rasa makannya apa? Kayak apa tuh? Beda nggak sama ayam goreng yang lain? Beda, ini manis. Oh manis mana? Iya. Gak pedes? Enggak. Apa yang ini? Emang manis bos? Bisa ada pedesnya ya? Malah bos yang kepedesan. Paudin suka lihat Korea yang manis-manis kali ya? Enggak, itu sambel yang bos pegang itu yang pedes kali. Paudin nggak pakai iya. Banyak. Iya Paudin ya? Itu yang pedes nih sambelnya dia nih. Sambelnya pedes? Mungkin, aku nggak tahu belum makan. Juga belum pernah. Ya manis nih. Manis ya? Seselera Paudin cocok ya? Ya begitu juga sih. Itu Paudin selera Korea dong, Paudin. Karena kalau suruh milih, Paudin ini pecel lele emang dibuat anak Paudin pilih mana coba? Emang dibuat anak Paudin. Ini pecel lele. Yang benar. Ayamnya. Ini kemarinnya enak ayamnya. Enak. Ayam. Ayam apa? Serundeng. Ya biasa kan emang serundeng. Biasa. Biasa kan? Iya. Lah ini Korea kurang enak apa? Cuma ini kan manisnya aja gitu, manis. Kurang bukan. Enak. Ya enggak juga sih. Enggak, kalau suruh milih. Coba dulu suruh milih. Ngapain, Jess? Kalau kali ya. Di mana adanya? Iya, kalau. Suruh milih bagaimana? Kalau suruh milih ayam. Itu makan dong, dimakan. Kalau suruh. Apain? Enggak dimakan ya. Paling yang begini gue. Enggak suka. Sambelnya enggak dimakan, kenapa dikasih sambel? Takut tuh ya. Nah ini kan Korea, Podin. Nggak, habisin aja, bos. Boleh ya? Gini mana? Nih, nih. Tuh, pinter banget, lompat. Lagi, Gotti. Kurang dekat, kurang dekat. Jadi, Pak Udin. Kecil banget, Gotti. Jangan, nak. Jangan, jangan. Jangan, ya, nak. Ya, Gotti sana. Jangan deket-deket bangmu. Nanti makanan Korea. Ya, boleh. Oh, boleh. Tapi udah mau tutup. Tapi kalau suruh milih, mending dengan pecel lele nasi uduk ayam serundeng. Kenapa? Enak. Kenapa enak? Enak kan. Ayam serundeng. Kalau ini? Kertas-kertas. Oh, kertas-kertas. Itu kan kulitnya juga kertas. Ini kulitnya apa? Kertas-kertas. Lain banyak. Ini dapat namanya. Oh, dapat nama. Ini aku restoran Korea. Selera enggak cocok. Ya enggak begitu, cuma ini kan manis, bukan Paham. Asin, bukan. Oh, manis aja lah ya, Paudin? Ini manis. Kalau kemarin itu kan satu asin, keduanya ada serundengnya. Jadi kalau dibawa ke masjid, mendingan serundeng aja? Gak tahu juga ya. Gak tahu selera orang ya? Selera orang masing-masing. Mas, melihat ini ya kecil banget deket kamu, soalnya lucu tuh. Merasa sayang gak Paudin ini bakal tutup kerja? Kecil banget. Nah, sayang kalau beneran tutup mah. Saya mah yang kerjanya ini mau kemana gitu. Paudin, kerjanya. Kalau yang penganggurannya gak dipikirin? Ya justru pengangguran kan kemana itu. Ya enggak, Paudin mikirin kerja dia kan udah sempet kerja. Nah yang masih pengangguran gak dipikirin? Aduh. Bingung. Minum dulu baru jawab. Yang udah pengangguran dasar. Pengangguran enggak? Yang udah pengangguran udah ketahuan pengangguran. Enggak kasihan, Bobi. Ya kasihan juga. Ini lagi kerja tuh sepentingin kerja. Terus nanti makannya dari mana tuh? Makannya dari dapur tapi pada ya, warung. Dari dapur sih, dari warung, tapi kan enggak selalu dari situ aja. Kita kan mengharapkan ya kan setiap bulan kan gajian untuk anak keluarga. Ya gitu enggak penting kerja, penting gaji dong. Nah itu kan kalau nggak kira kerja nggak dapat gaji. Oh gitu. Iya. Ini Paudin guys. Sebetulnya yang penting gajinya. Iya. Tapi karena kalau nggak kerja nggak dapat gaji. Jadi kerja dulu gitu ya. Iya. Jadi Paudin gini guys dia hatinya lembut guys.
Aduh. Dia mikirin apa ini, orang kerja ini ya. Iya. Lu orang kerja ini kalau mau tahu ini Pak Udin hubungin aja ya. Kalau Pak Udin bisa kasih solusi. Enggak, Pak Udin bisa kasih solusi enggak? Ya, paling dikit. Nah, solusi dikit tuh gimana? Solusinya bagaimana? Ya solusinya kok pemainnya kan orang kerja nih, terus tiba-tiba diberhentiin. Seorang ke waktu-waktu kan kebingungan. Terus? Kita mau kerja apa lagi, terus cari kerjanya kemana lagi, sedangkan kita nyari kerjaan zaman sekarang susah. Saya gitu. Terus? Odin solusinya bagaimana? Solusinya ya enggaknya kita, harusnya kita yang apa ada di rumah itu dibikin apa gitu, daripada kita diem apa dibikin apa misalnya? Nah, kita apa-apa, bikin miara ayam apa gitu, ternak ayam. Oh, ternak ayam gitu. Kalau punya lahan apa bikin apa. Salah satunya solusinya ternak ayam, guys. Ah, gue kemana? Ada ayam sih banyak. Misalnya ternak ayam cuma 2 ekor gimana? Gimana iseng-iseng. Oh, iseng-iseng. Iya. Enggak, tempatnya kan enggak cukup. Kalau pemain kita butuhnya tempat yang luas. Jadi kalau enggak punya bagaimana? Main dari mana bikinnya kita kalau nggak punya? Ya makanya, ini maksudnya buat yang nggak punya. Itu bingung, makanya. Nggak ada solusi, Pak Udin? Ya maksudnya bingung kita, apa nyari kerjaan kemana, gitu ya. Nggak, solusi Pak Udin ada nggak? Solusi Pak Udin, ya? Halo dong, guys. Solusi Pak Udin ada nggak? Nah, ini. Halo. Habis. Wih, bersih mas Kiding, bersih. Pak Udin mau dimakan, kenapa? Pak Udin kenyang ya pak? Kenyang benar. Kenyang Pak Udin. Kenapa nggak suka itu tuh? Nggak suka. Kenapa? Gak suka kol ya Pak Udin ya? Begitu nggak suka. Kalau sih kadang-kadang yang bukan digini enak. Kenapa Pak Udin nggak suka? Saya sukanya timun. Oh pantes, kan ayam itu juga timun sayurnya ya Pak Udin. Kemarin nggak ada timun, kayak ada. Ada. Tentang mau nyobain Pak Udin. Tentang cobain dikit. Berapa? Sedikit. Kentang suka nggak boleh? Suka. Maos. Kenapa Goti? Maos. Mau nambah lagi Podin? Udah. Nggak ada. Udah nggak habis, sudah kenyang ya Podin. Iya. Porsinya oke ya. Ini contohnya nih, saya kayak dia bos nih, terus terang jujur ya. Saya kan dia bos ini biasanya 20 hari ya. Kenapa tiba-tiba bos cuma 10 hari? Saya agak bingung bos. Bingung. Ini. Makanya saya gini bos terus. Ini punya aku. Bos yang mana sih? Siapa yang mana? Iya. Ini aku. Saya jujur nih dua-duanya sama Ade sama bos. Tolong gimana saya mau nambah 15 hari minta gimana? Tolong dah. Ya, duitnya kayaknya ada Pak Udin. Kalau Pak Udin mau kerja 15 hari nggak apa-apa gaji 10 hari. Itu tolong. Ya kan Pak Udin yang penting kerja 15 hari. Saya mau minta bijaksana aja. Iya, iya saya bayar duitnya ntar. Bayar gajinya bagaimana? Cuma nambah 5 hari. Yang menambah 10 hari juga enggak apa-apa, gaji 10 hari. Enggak masalah, guys. Tapi kita terdampak juga, guys. Soalnya kita cuma 10 hari aja. Ini bos mau enggak nih? Agak bingung, bos. Jujur. Tapi kan masih ada. Ya kan? Saya juga terdampak juga, Pak Udin. Kebalik. Ini jadi kebalik. Benar, aku enggak ngerti. Terus berhenti gimana nih? Berhenti mana? Kok gitu-gitu dia? Iya, pelan-pelan. Udah sini, suratnya terus. Gak masalah. Gara-gara Pak Udin ini ngomong begitu. Gak masalah. Jadi kameranya begitu. Gitu sih. Panas. Oh panas gitu. Panas kameranya. Apalagi bos ya. Pelan-pelan. Uangnya Pak Udin. Sekarang terpengaruh semua Pak Udin. Goti jangan, goti no. Kita lihat dulu, bismillah. Ini Pak Udin gak mau ya? Terus goti no. Iya. Langsung. Coba guys. Ini gak apa-apa dia gitu-gitu, tapi tetap merekam.